Ini tampilan Sana Maru. Punya saya ya umur udah hampir 1 tahun. Untuk panjang tank 50 cm. Kaca ini tebalnya 4 mili. Cuman dia pakai lis di sini jadi agak kuat. Saya dulu belinya mungkin kalau dibilang ketipu ya ketipu lah. Soalnya beli udah jadi. Sementara untuk lebarnya sendiri ini 30. Nanti saya mau angkat itu cana maru. Saya ukur berapa panjangnya selama pertumbuhan 1 tahun. Dulu waktu belinya itu kata penjual 8 cm, 89 segini. Untuk alasnya sendiri ini saya pakai lap basah ya. Nanti marunya saya taruh di sini. Ini di serok ngambilnya. Ini udah diturunkan ke darat. Mau saya ukur. Kurang lebih 30 cm lah. Ini ukuran dari ujung 32. Ya mungkin 31, 32 lah. Ini umur 1 tahun. Dulu belinya 8 cm. Ini mentok pertumbuhannya ya, karena di tanknya sendiri itu terlalu sempit sebenarnya. Ini bakal bunga. Untuk jenis kelamin ini kemungkinan jantan karena ini berbentuk huruf I. Kalau betina dia itu cenderung ininya kepalanya U, ininya ini P, terus agak memanjang, tapi belum pasti sih karena saya juga belum begitu yakin untuk ini calon bunga. Jadi kesimpulannya, kalau memelihara ikan hias, lebar akuarium ini minimal 1,5 panjang ikan. Kalau tadi itu saya ukur sama ini 30, itu 30 juga. Jadi pertumbuhannya bakal mentok ataupun lama. Ya mungkin itu aja dulu. Lain kali saya sambung.